Saya nak sharing anda juga tentang penampilan Nora ni yang ramai macam mencetus tanda tanya. Di mana pada yang sedia maklum, siapa yang tahu, Nadim sekarang berada di hospital. Dia tengah recovering. So Nora tak boleh nak share sangat detail tentang sakit Nadim kerana itu telah confidential, so dan privacy untuk keluarga mereka. Okay, so di mana kalau saya menjaganya di hospital, so Nora memakai pakaian yang sendang untuk Nora terus menunaikan solat macam tu. And at the same time, Nora mengaji juga, so lebih senang memakai pakaian yang untuk aurat. So di samping itu, Nora memang sangat berterima kasih kepada anda semua yang selalu tak terhenti mendoakan Nora. Dan Nora appreciate sangat. Dan Nora harap doa anda, doa ibu Nora, doa Nora juga Allah makbulkan, insyaAllah. Okay, lepas tu Nora kan berada di hospital menjaga Nadim dan sebagainya. So Nora ternampak dekat My News ni, dia jual surat khabar kan. So nampaklah ada artikel tu mengatakan bahawa Nora mencari suami yang beriman, yang boleh membawa ke jannah, something like that. So I was shocked because bagi Nora macam, bila masa Nora bagi statement macam tu, lagipun Nora rasa tidak wajarlah statement tu dikeluarkan sebab saya baru je bercerai. Saya masih dalam iddah. So, and bekas suami saya tengah sakit di hospital. So, untuk mengeluarkan statement tu, saya rasa tidak wajar, tidak adil dan akan menimbulkan banyak kesedihan di setengah pihak lah. Seolah-olah, faham tak situasi tu? So, yang saya macam kaji, kenapa keluar berita yang memang saya tak katakan tu kan, daripada mana datang berita sedemikian. So saya pun kaji membuat kajian. Biasa saya suka membuat kajian. So saya dapat tahulah, oh, pasal IG Reels yang saya repost. So di mana IG Reels tu saya repost sebab saya rasa benda tu macam terlalu sweet, tentang suami isteri, macam mana suami dia mengajar isteri dia kan secara lembut. So benda tu menyentuh perasaan saya dan saya ingin kongsikan kepada follower saya, di mana saya percaya dia menyentuhkan juga perasaan anda semua sebab ramai yang repost IG Reels tu. So mungkin di situ berlakunya salah faham. Tapi sebenarnya bagi saya pula, untuk mencari suami ataupun isteri yang soleh-soleha adalah idaman semua orang. Bukan saya seorang. Idaman semua orang. Semua orang inginkan suami dan juga isteri yang soleha, yang membawa ke jannah, kan? So, itulah benda yang kemestian. Bukannya benda yang kita akan cari kemudian. Ha, macam tu. Yeah. So, janganlah buat artikel macam tu. Tak baik. Sebab saya pun masih dalam proses perceraian dalam iddah tu, kan? Baru je bercerai. Dah nak mencari suami. Saya tak nak mencari suami dalam masa terdekat ni ataupun dalam masa saya, itu adalah the last thing yang saya fikir sekarang ni. Perceraian saya pun bukan kerana saya ingin mengahwini orang lain, jauh sekali. So saya tak nak fikir pasal benda tu dan saya tak nak orang pun fikir tentang benda tu. Okay, so kita mendoakan je baik-baik untuk semua orang. Okay, so ya, itu je lah saya nak cakap pada hari ini, ketika ini. So terima kasih kerana mendengar dan menemani saya minum gatok sini sikit kena habis. Nora Danis ada sebab berhijab jaga Nadim di hospital, tak berhak kongsi penyakit bekas suami. Pelakon Nora Danis akhirnya membuka mulut tentang penampilannya yang tampil berhijab sejak kebelakangan ini. Nora atau Nora Mohd Danis Hanif berkata, dia senang untuk memakai pakaian menutup aurat sewaktu menjaga bekas suami iaitu Nadim Nazri yang kini sedang menerima rawatan di hospital. Kata Nora, dengan berpakaian menutup aurat dia mudah untuk solat dan mengaji sepanjang menjaga Nadim di hospital. Saya sebenarnya mahu berkongsi tentang penampilan saya kerana mencetuskan banyak tanda tanya. Jadi kalau saya menjaganya, Nadim, di hospital, saya memakai pakaian yang senang untuk mengerjakan solat dan dalam masa yang sama saya mengaji juga. Lebih senang memakai pakaian yang menutup aurat. Di samping itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, netizen, yang tidak henti-henti mendoakan saya. Saya hargai saya dan saya harap doa anda, doa ibu saya dan doa saya juga Allah makbulkan insya-Allah, katanya. Nora berkongsi perkara itu menerusi sebuah video yang dimuat naik di TikTok miliknya. Dalam pada itu, Nora memberitahu dia tidak dapat berkongsi maklumat tentang penyakit dihidapi Nadim kerana menyifatkan ia adalah hal pribadi bekas suaminya itu. Seperti yang semua sedia maklum, Nadim sekarang berada di hospital dan dalam tempoh penyembuhan.
Saya tidak boleh kongsi maklumat lanjut tentang sakit Nadim kerana itu adalah urusan peribadinya dan keluarga, ujarnya. Pada Jumaat, Nora memuat naik foto menampilkan dirinya menggayakan hoodie dengan tudung warna hitam. Bagaimanapun, pelakon filem polis Evo 3 itu menutup ruangan komen dan tanpa memberikan sebarang caption. Nora sebelum itu mengejutkan peminat apabila sah bercerai talak satu dengan Nadim pada 19 Jun lalu selepas 7 tahun mendirikan rumah tangga. Nora dan Nadim berkahwin pada 30 Mac 2017 dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Mohamed Nekil, 6 tahun. Sebelum ini, Nora pernah mendirikan rumah tangga dengan Rizal Ashram Ramli atau lebih dikenali sebagai Jejai pada 20 Jun 2006 dan bercerai pada 2008. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu putra Rekal yang kini berusia 15 tahun. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.